Selamat pagi, Sunrise Lovers. Hai. Jadi kita pagi ini niatnya adalah mengejar sunrise, tapi di viewpoint lanjutan dari hari sebelumnya kan kita di Curug Sikaring. Nah sekarang kita ke viewpoint atau gardu pandang si Gieng, dan kayaknya udah kelihatan nih sunrise ini. Bagus loh bro. Itu kayaknya Bukit Cikunir deh. Kayaknya. Perjalanan berapa lama nih? Nggak tahu, gue berani kenceng bro. Ini parah nih di sini. Karena ini masuk musim panas. Iya, ini di sini pakai banget. Bis. Gue udah pakai jaket gunung nih, bro. Tapi tutup aja. Emang terus ke badan gue? Enggak, kaki. Kaki. Iya sih. Parah ya. Sama tangan, serotak tangan kan. Pakai sarung tangan motor, bukan sarung tangan. Iya. Tahu. Dan kita jalan amat sangat pelan, 30-40. Ini lebih parah sih daripada yang kemarin kita sunrise di Merbabu tuh, mau ketok. Waduh. Yes, nanti kita lihat view-nya di bagian atas kayak gimana. Oke. Nah, ini horizon-nya udah mulai kelihatan, Bu, nih. Oh iya. Nah, kan udah mulai terang cahayanya. Padahal ini jam 5 ya? Jam 5 lewat. Ya 5 lewat dikit lah. Dikit tuh lewatannya banyak-banyak. Tapi kalau di Sikunir udah lewat ya? Udah kelihatan banget kalau di Sikunir harusnya. Dan ini memang timingnya bagus banget kalau mau ngejar sunrise gitu sih. Itu kayak bagian atas dia. Mas, kayaknya gardu pandangnya ke sana ya? Masa sih? Itu kali ya gerdu pandang atau batuk si apa? Batuk apa sih tadi dibilang penjaganya? Aduh, batu apa gitu? Lupa gue juga. Batu angkruk? Angkruk? Batu angkruk? Iya. Dingin mak, ya kan? Nah, ini mulai dari sini udah mulai makin terang. Moga aja dapet sunrise nya dapet sih, tapi harusnya cerah kok. Iyalah. Aduh, dingin bro. Iya, gue pikir motor gue yang gak kuat nanjak, ternyata tangan gue gak kuat muter gas bro. Ini pagi-pagi udah banyak yang beraktivitas kok. Iya, keburu dipotok ayam nanti rezekinya kalau kesiangan. Sinduro udah kelihatan, gagah sekali sindurunya bro. Eh kan no? Sinduro. Kalau kemarin kita ada di sebelah sananya, sekarang kita ada di sebelah baratnya. Kemarin kita di sebelah timurnya, sisi timur. Wah, gua berani kenceng bro. Asli, udah kayak lu masuk kulkas, ya kan? Lu kayak suruh ngerendam air batu tau gak? Wah, ini gardu pandang. Benar kok, di gardu pandang aja bagus. Oh iya. Oh ternyata awan bu.
teriak-teriak. Oh iya, kan kita pakai intercom. Ah, gue beli minum juga nih. Ah, ini dia. Kita pesan susu jahe di sini. Wah, ternyata awan bro, dan sudah ramai-ramai juga. Dan ini adalah katanya si angkruk, batu angkruk di sebelah mana ya? Sana kali ya? Naik atas lagi katanya. Naik atas lagi ya? Oh, tapi yang rest area sana kali, mungkin kan ada yang waktu gua naik PCX putar balik itu loh. Oh iya iya iya. Bener gak? Lehuga. Lu mau main drone bro? Enggak. Ya wes. Wes apa nih bro? Kita nikmatin itu aja. Pemandangan. Bukan. Kopi. Ah, yuk kita ngopi sih. Parah sih dinginnya. Oke bro, kita udah tapi balik. Dan ini udah agak anget dikit nih. Negeri atas awan nih. Panasnya gimana bro tadi bro? Oke, bagus. Bagus ya. Cuma tadi ketutup kabut dikit ya? Iya, agak-agak ketutup kabut sedikit. Jadinya nggak begitu nggak begitu jelas. Mataharinya nggak telur bulat. Nah kalau yang mau telur bulat, kalian bisa lihat yang video kita yang waktu ngejar sunrise di lima gunung itu ya. Iya. Kalian bisa cek nih di atas videonya. Nah, wah, no, gagah banget ya si Sindoro. Kita udah OTW mau balik. OTW balik. Kita balik lewat jalan pertama yaitu Tambi. Yoi. Karena si bro gue ini penasaran sama, dan dia pengen foto di sana. Tadi awal dia nggak mau foto di situ, terus begitu gue kasih lihat hasilnya langsung mau dan minta update di Instagram. Dasar cewek ya. itu kelihatan kabut nih bro, sebelah sana kelihatan ya? Iya. Gue nggak tahu kalau di kamera kelihatan banget nggak, tapi kalau pakai mata tuh kelihatan banget kabut ini. Kabut banget. Dan itu Sindoro. Siapa yang udah kangen ngeride sama ngecamp? Kita juga bro. Kita juga kangen. Reading. Reading tipis-tipis. Kan tipis ini mah. Jauh bro dari Semarang. Reading tipis-tipis mau ngarang. Ini dulu jembatannya yang rusak itu buat iya yang sempat apa namanya longsor ya, benar nggak sih yang naik ke atas itu dulu? Betul sekali Anda, waktu pertama-tama ramai ternyata. Ini okay. Tapi banyak orang bro, padahal tadi yang kita ketemu di Iya, garu pandang juga tuh ya. Iya. Itu situ juga. Tapi view-nya bro, subhanallah. Tadi pas berangkat itu kan agak gelap dikit dan kita ngebelakangin gunung. Nah kalau ini kita menuju gunung. Iya, karena kita lewat sana lagi kan pastinya. Banyak terpaksa. Truk pengangkut barang. Pupuk bro, barang. Ya itulah, kan pupuk bagian dari barang. Bro, lu lihat tuh sampai naik ke atas tuh petani anem. Iya, kayaknya itu si Kunir deh. Kali ya, nggak ngerti juga gua. Jalanannya indah lah. Pokoknya nikmat buat reading tipis-tipis, nikmatin jalan. Banyak pemandangan. Lihat ciwi-ciwi apa lihat inian ladang-ladang petani. Lihat kayak gini udah seger banget sob. Kejenuhan selama seminggu nih bro. Ish, bisanya begitu. Oke, kita udah mulai turun nih, udah mulai ke bawah. Thank you udah ngikutin video kita. Dokumenter ini lumayan lah. Ya pokoknya kalian enggak akan rugi kalau jalan-jalan ke sini. Iyalah. Dan tetap jaga kebersihan, keep safety. Jangan lupa pakai masker. Safety ride.
Tapi Red, see you di next video berikutnya. Dan keseruan apa lagi nanti di video berikutnya, ditunggu aja, oke? Ditunggu ya. Yo, bye bye. Bye. Dadah, jangan sob. Jangan lupa. Ini adalah tempat yang kemarin kita mau foto, tapi rame nih, Leno. Bro, lihat dong, bro. Nah. Bagus, bro. Lihat sini. Bro, 2, 3. Nggak jelas.